tadi yang mana? Gua bakal nikahin lu. Jat, gua sekalian lewat pengen ngecek barang, Jat. Ah, ya bang. Sebentar bang, saya udah catat bang. Nah. Bang Tommy, Setelah diumumin di musola, dompetnya Ismet gimana? Belum ada yang balikin dompetnya Ismet. Apa mungkin Ismet kecopetan ya bang? Itu sih yang gue takutin dan gue khawatirin. Soalnya Ismet cerita sama gue, katanya nih, pas dia wudu, ada yang bareng sama dia. Cuman dia kagak tahu orangnya siapa. Artinya di genjing ada copet dong, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ismet, Ibu Ani, pertama-tama. Udah deh, Bang Untung. Kalau datang cuma mau ceramah aja, nggak usah sekarang, lain waktu aja. Saya tuh udah capek dengan orang-orang ceramah dari tadi gara-gara musibah ini. Dia bilang nyuruh sabar, nyuruh tawakal. Mendingan diem deh. Jangan rubah emosi saya jadi malah tambah parah. Aduh, Bang Ustadz. Kebaca udah tujuan kita kesini sama Bu Ani. Udah, cuma aja, santai aja. Mas Ismet, Ibu Ani, memang kedatangan gua kemari bukan untuk ceramah. Walaupun gue seorang ustadz kondang yang diberikan karomah. Tapi ada satu hal yang Bu Ani belum dapatkan. Yaitu jalan keluar dari musibah Bu Ani dan Mas Ismet. Maksudnya dompet Ismet bisa balik? Bisa dong. Cuman ustadz Al Untung yang tahu caranya. Bang ustadz. Maksudnya Bang Ustaz bisa balikin duit baginya? Udah, lo tenang aja. Serahin sama Ustaz. Gimana caranya nih Bang Ustaz? Lo lihat aja nanti. Hei Dinda. Cung, jagain kios ya. Gue mau ke musala dulu sama Rosa. Ngoy. Oh ya bos. By the way, si Dume kemana? Punten, jangan-jangan Pak Dombe nganterin pesanannya ke rumah pembeli tadi. Astagfirullahaladzim, waduh, kasihan juga dia. Coba lu telepon aja, Cung. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Hai kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lo? Kakak Rere yang mau nikah sama kakak Coki kan? Kakak Rere, nih aku kasih tahu ya. Kakak Rere tuh kalau udah mau nikah, udah ada calon, jangan deketin kakak Ovi dong. Ih, siapa yang deketin Ovi? Ih, ngaku aja nih kakak. Kakak suka kan sama kak Ovi? Tuh kan, tak boleh jawab. Itu tandanya iya, Noy. Gak apa-apa gak jawab. Sayangnya, kak Ovi bentar lagi jadi milik aku. Ovi gak bakalan mau sama lo. Ih, sewot banget. Kenapa emangnya? Ya Rosa, musalah. Tunggu. Apaan lagi? Aku minta kakak Rere jauhin kak Ovi. Kalau gua gak mau, lu mau apa? Astagfirullahaladzim.
Innalillahi, Derere. Ada apa toh? Bang Tommy, itu ada Derere Bang Tommy. Iya, ada Rere. Emangnya kenapa? Kelihatannya mereka lagi ribut Bang Tommy. Innalillahi. Lo nggak apa-apa? Nggak, nggak apa-apa. Tapi pacar lo nih cari masalah sama gue. Ayo Rosa, kita ke musola. Tuh, Kak Alfi. Kakak Riri aja ngaku kalau aku pacar Kak Alfi. Gue gak pacaran. Oh, berarti calon istri. Bukan lo orangnya. Calon istri gue. Rere. Lu kenapa? Hah? Sawan lu? Kenapa? Bang Tommy. Apa? Hati saya hancur. Hati lu yang hancur? Kenapa tulang lu yang lembek? Aduh, berat bener lagi. Eh, Mas, tolongin dong nih. Maaf, Bang. Saya lagi sibuk. Tolong aku. Bang Tommy jahat. Abang jahat. Dah, Noy. Kita cabut aja, jom. Waalaikumsalam. Bentar. Jangan nangis dulu, tolongin dong. Nih, Toto kasihan. Ih, kakak, aku tuh lagi sakit hati tau. Toh, berat Toh. Udah apa? Tolongin saya Bang Tommy. Bawa saya. Bawa kemana? Bawa ke rumah sakit Bang Tommy. Saya harus di opnam. Yaudah, yuk kita ke rumah sakit. Tapi lu bukan di opnam, tapi lu di otopsi. Bang Tommy, apa? Saya kan belum meninggal. Maaf, habisnya lu lebay sih. Yaudah, ayo. Stop lagi, berat bener lagi nih orang nih. Lu makan apa sih toh? Allah wakbar, ya Allah. Lu berat bener sih. Stop lagi. Tadi lu keceplosan lagi kan? Tapi makasih dah. Mudah-mudahan tuh cewek gak gangguin gua lagi. Hai Rosa. Reh. Pan lagi. Yang tadi itu gue nggak keceplosan. Yang tadi yang mana? Gue bakal nikahin lo.